Program macam ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Sebab suara macam ini boleh ke kita dengar dalam TV3? Tak boleh. Putusan Malaysia boleh baca? Tak boleh. Kerana tak boleh? Sebab Barisan Nasional takut mendengar, takut memberi peluang kepada rakyat mendengar daripada kita. Sebab itu kita menghargai tuan-tuan puan-puan datang pada malam ini dengar. Dan seperti yang disebut oleh Tuan Haji Yusof tadi, kita mengalukan kedatangan ahli UMNO, ahli MC, ahli Barisan Nasional, tak ada masalah. Sebab kita semua rakyat dengar. Kita hanya ada masalah dengan pemimpin Barisan Nasional yang berasuah, yang menyeleweng, yang menyalahgunakan kuasa. Sebab itu yang kita nak tumbangkan kerajaan Barisan Nasional dan letak satu kerajaan yang baik yang akan menjaga rakyat. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, saya nak ambil sedikit masa nak bagi update sedikit tentang cerita Skopin ini. Sebab saya rasa tuan-tuan sudah dengar dalam parlimen ada disebut, dalam internet boleh baca, tetapi bila buka TV, TV3 ada dengar? Tak boleh dengar. Hanya mendengar apa? Oh, Altan Tuya itu tidak pernah pergi ke Perancis. Ada dengar itu? Baru keluar. Bohong. Saya boleh confirm itu bohong. Dan kita minta TV3 jangan terus siarkan pembohongan. Gadis Altan Tuya, roh dia masih akan menghantui Perdana Menteri. Kita akan lepaskan dia. Satu hari nanti kita akan kenal pasti siapa pembunuh sebenarnya Altan Tuya. Kita tahu dua orang adalah dalam penjara, betul. Mereka yang menembak dan meletup badan dia, mayat dia. Tapi pembunuh sebenarnya siapa? Siapa yang mengarahkan dua orang ini untuk membunuh gadis Altan Tuya? Itu belum dikenal pasti lagi. Dan satu hari nanti kita akan dapat tahu dengan satu siasatan yang bebas, yang profesional oleh pihak polis di bawah pemerintahan Pakatan Rakyat. Boleh? Sebab roh Altan Tuya mesti ada keadilan. Keluarga Altan Tuya mesti ada keadilan. Dan rakyat Malaysia mesti tahu cerita sebenarnya tentang isu rasuah berkenaan dengan pembelian dua kapal selam Skopin. Cerita ini sudah lama, betul. Kita beli kapal selam ini 2002. Cerita itu sudah bermula di parlimen 2005-2006. Tapi baru-baru ini cerita ini sudah hidup sekali lagi. Sebab apa? Sebab negara Perancis buat siasatan terbuka. Duit yang dirasuahkan tuan-tuan puan-puan bukan duit rakyat Perancis. Duit siapa? Duit kita. Dulu kita dengar jumlah 550 juta. Setengah bilion. Tadi dengar cerita daripada Arul Colom macam mana besar 1 bilion. 550 juta ringgit. Duit kita. Duit dana negara kita dibayar sebagai bayaran rasuah untuk dua kapal selam ini. Kerajaan Barisan Nasional masih pertahankan. Dia kata itu kontrak. Kontrak yang betul. Kita tolak, kita kata bukan, itu rasuah. Dan baru-baru ini di Perancis, di Paris, bandar Paris, ibu kota dia, dua hakim sekarang buat siasatan terbuka. Dan daripada dokumen yang kita sudah lihat sekarang, sebab semua sudah terbongkar dalam internet, ada laman website bernama Asia Sentinel yang sudah tunjuk semua dokumen. Sekarang kita tahu bukan sahaja 550 juta, ada tambahan pula 150 juta lagi dibayar secara sorok, tersorok daripada Perancis kepada satu syarikat di Hong Kong bernama Terasasi Hong Kong. Terra ini, syarikat ini, nama dia Terasasi. Tapi yang penting, siapa pemilik syarikat ini?
Kita tahu dulu 550 juta ini dibayar kepada satu syarikat bernama Perimeca. Pemilik dia siapa? Seorang bernama Razak Baginda. Tahu bukan nama Razak Baginda? Tahu? Tahu. Dia dituduh di dalam kes pembunuhan Alton Tuya. Tadi terlepas tanpa dipanggil membela diri. Namanya ada dalam syarikat ini. Dia rakan karib kepada siapa? Najib. Najib, Perdana Menteri. Betul. Ini baik, ini semua sudah tahu semua kan? Tetapi tuan-tuan puan-puan, dalam siasatan di Paris, di negara Perancis, baru ini saja terbongkar nama syarikat ini terasasi yang belum disentuh oleh Kerajaan Barisan Nasional dalam parlimen, di luar parlimen. Najib tak sentuh, Zahid Hamidi Menteri Pertahanan tak sentuh. Tapi nama ini sudah terbongkar sekarang. Semua dokumen ada sebut. Kita boleh baca dalam internet. Dan siapa pemilik syarikat terasasi Hong Kong Limited? Kita sudah buat pencarian. Nama Razak Baginda sekali lagi muncul sebagai tuan punya syarikat ini. 700 juta ringgit duit kita. Kes Lembu 250 juta. PKRZ berbilion-bilion. 1MDB berbilion-bilion. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, tadi saudara Alus Arul sebut, harga rasuah kepada rakyat Malaysia secara keseluruhan berpuluhan bilion ringgit kita dirampas oleh kroni-kroni ini. Kalau duit itu digunakan untuk rakyat macam mana? 1 bilion ringgit. Kadang-kadang susah nak faham apa 1 bilion ringgit, 1,000 juta ringgit. Apa kita boleh buat? Boleh buat. Kita ambil contoh rumah di sini. Bila kita beli rumah ini, berapa harga dia? Kalau rumah low cost biasa, berapa? 25,000 kan dulu. Sekarang berapa? 42. Kalau 1 juta kita boleh bina berapa? Kita boleh bina lebih kurang 25 unit. Kalau 1 bilion berapa? 25 kali 1000, 25,000 unit. Itu yang kita boleh bina. Kalau kita ambil sekolah sebagai contoh, satu sekolah untuk membina kita ambil 4 juta. Kalau kita ada 1 bilion, kita boleh bina 250 sekolah. Itu yang kita sudah hilang tuan-tuan puan-puan dengan amalan rasuah ini. Dan ada impak ekonomi dia sebab kos meningkat. Itu yang jadi dengan rasuah. Dan ini yang kita mahu hentikan. Kita mahu ubah ini. Saya bagi contoh macam mana Barisan Nasional buat. Mereka menghargai ataupun beri keistimewaan kepada kroni-kroni mereka. Slogan saja kata apa? Rakyat diutamakan. Itu slogan. Cakap kosong. Sebenarnya Tan Sri, Tan Sri dan Datuk-Datuk diutamakan. Itu memang cara mereka. Senang saja saya boleh buktikan. Saya ambil contoh pemilik taksi. Baru tadi saya tanya soalan dalam parlimen. Di dalam Lembah Klang, berapa permit yang dikeluarkan? Berapa kepada syarikat yang dimiliki oleh tauke-tauke ini, Tan Sri, Tan Sri dan Datuk-Datuk ini? Dan berapa kepada individu-individu? Jawapan, lebih kurang 90 ribu permit taksi dikeluarkan di Lembah Klang. Di sini ada orang yang bawa taksi? Ada, mesti ada. 60 lebih ribu diberi kepada syarikat. Hanya 30 ribu diberi kepada individu. Dan kita tahu apabila kita sewa daripada syarikat ni, berapa kena bayar satu hari? 50. Betul. Satu bulan berapa? 1,500. Duit itu dirampas daripada saudara dan masuk dalam poket Tan Sri dan Dato' ini. Jadi tuan-tuan puan-puan, Pakatan Rakyat sudah ambil ketetapan. Kita tukar kerajaan. Dan serta-merta, bukan satu tahun, dua tahun lagi, serta-merta kita batal semua taksi permit pada syarikat.
Kita akan panggil semua Tan Sri, Tan Sri dan Dato' ni. Kita panggil. Tan Sri, berapa permit dalam syarikat? Dia jawab, 1,000 permit. Bagus. Tan Sri nak bawa teksi, nak terus bawa teksi? Ya, saya mau. Kita akan jawab, ambil satu permit, tolong bawa teksi. Boleh? Boleh. Tapi 990 selain, bagi balik kita akan edarkan kepada individu. Boleh? Boleh. Ini cara dia. Tuan-tuan perempuan, inilah beza dia. Beza di antara Barisan Nasional dan cara pengurusan ekonomi mereka dengan cara Pakatan Rakyat akan menguruskan negara kita. Sebab itu, dalam PRU 13 yang akan datang, kita minta mandat. Kita pergi daripada 4 negeri kepada Putrajaya. Boleh? Boleh. Tapi kita kena kerja kuat. Sebab apa? Sebab mereka akan cuba tipu. Mereka akan cuba. Mereka sudah mula dengan daftar undi. Saya bagi satu contoh. 2 bulan dahulu di parlimen, seorang daripada Mutiara Damansara, dia panggil saya. Nama dia Ivan Ho. Dia cerita. Dia kata, saya cek daftar undi untuk pastikan nama saya dan isteri saya ada dalam daftar undi. Sebab dia sudah undi 4 kali dulu. Tapi dia kata dia suspek, mungkin ada sesuatu, dia cek. Nama isteri masih ada, namanya tak ada. So dia call, dia panggil pada Putrajaya, SPR Putrajaya, tanya, kenapa nama saya tidak ada lagi padahal saya sudah undi 4 kali dulu? So Putrajaya kata, okey, apa nombor IC? Dia masuk dalam sistem, dia cek, dia kata, Encik Hu sudah mati. Dia kata, saya Encik Hu, saya hidup, saya sekarang tanya pada you. Saya bukan mati, saya belum mati. Tapi itulah rekod dia. So dia datang jumpa saya di parlimen. Dan selepas itu kita pergi bersama kepada SPR di wilayah. Cek sekali lagi. Betul. Jawapan yang sama. Dia cek dalam sistem, dia kata, Mr. Hu, you sudah meninggal. Sebab itu kita batal nama you. Tapi dia ada, dia kata, saya ada di sini. Nama saya ini. Ini yang berlaku, tuan-tuan puan-puan. Bayangkan, seorang yang belum mati, SPR boleh batal pendaftaran pengundian dalam daftar undi dia, dalam daftar undi, atas alasan orang ini sudah meninggal. Apakah sijil kematian yang SPR lihat? Apakah dokumen yang mereka dapat sebelum mereka batalkan nama Encik Ivan Ho? Ini yang problem dia. Pada masa yang sama, ada 42,000 nama dan kita sudah cek nama ini ada dalam daftar undi, tapi nombor IC tidak ada dalam sistem. Fikirlah, ada dalam daftar undi tapi tidak ada dalam sistem database JPN. Tak boleh, bukan? Nama mesti ada dalam JPN baru boleh masuk dalam sistem daftar undi. Tapi ini terbalik. Jadi kita sudah minta 42 nama ini yang mencurigakan mesti dibatal. Jawapan SPR apa? Tak boleh. Tapi nama yang orang hidup, dia boleh batal. Ini yang masalah. Indonesia itu cerita lagi juga. Ya? Jadi sebab itu, tuan-tuan puan-puan, kita kena bekerja kuat. Kita kena pastikan masa hari pilihan raya sampai, tempoh kempen itu kena kerja kuat, dan hari pengundian mesti keluar ramai-ramai. Ya, itulah cara kita mesti buat. Kita tak boleh menang dengan 51% undi. Tak boleh. Itu dalam sistem yang bebas dan adil. Tetapi sistem Malaysia bukan bebas dan adil. Ya, kita kena ada 55%, 56%, lebih baik 60%, baru kita akan menang. Ya. Tapi kita akan pasti menang. Kalau rakyat sokong, bagi sokongan yang penuh, yang cukup, kita akan menang, insyaAllah. Jadi, tuan-tuan puan-puan, itulah pesanan saya yang terakhir. Message malam ini, maklumat yang kita didapat daripada penceramah, buah fikiran yang kita dapat, tolonglah bawa kepada rakan-rakan lain, kawan-kawan, keluarga yang tak dan tak hadir di sini, pastikan message turun ke bawah. Jadi dengan itu, terima kasih datang mendengar. Sekian, terima kasih. Sia-sia. Nandri, manakala.